hak jaminan khas pula. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dalam bertakwa pula ada pula jaminan yang lebih khas lagi. Hak Nabi jamin man talabal ilma takaffalallahu rizqah. Sesiapa yang belajar ilmu agama, Allah akan mencukupkan rezekinya. Itu lagi khas. Takwa ni umum. Takwa ni belajar beramal, belajar beramal tu takwa. Tapi jaminan lebih khas lagi. Sesiapa yang menuntut ilmu agama, Nabi kata takaffalallahu rizqi. Allah akan takaffalallahu rizqahu, Allah akan mencukupkan rezekinya. Itu lagi khas. Hak umum tadilah, tidak ada yang melata atas muka bumi ni. Rezeki daripada Allah. Yang melata ni takwa ke tak takwa ke, tetap dah. Lepas tu jaminan khas orang yang bertakwa. Jaminan khas laginya orang yang belajar ilmu agama, takaffalallahu rizqahu. Allah akan mencukupkan rezeki. Cukuplah rezeki. Bolehlah makan minum tu. Tak ada lah kebuluran. Nak mewah, tudok lah. Alhamdulillah, kodoh-kodoh. Sebab apa? Sebab jaminan khas. Hak bertakwa, khas laginya orang belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, nak makan gapa? Nak makan gapa apanya? Jaminan berlapis-lapis dah. Jaminan berlapis-lapis dah. Jaminan berlapis-lapis. Jaminan umum, jaminan khas orang bertakwa, jaminan khas laginya orang belajar ilmu agama. Tetapi kenapa timbul? Nak belajar agama, nak makan gapa? Ini semua adalah berkaitan dengan rezeki. Berkaitan dengan rezeki. Jadi bab rezeki, tawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.